Welcome back to my YouTube channel. Buat yang baru menemukan channel YouTubeku, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Leni. Di video kali ini, aku ingin memberikan tips dan tutorial cara menghilangkan flek hitam pada wajah, tentunya menggunakan bahan alami. Nah, bagi yang pengen tahu bahan alaminya apa aja untuk menghilangkan flek hitam pada wajah, yuk tonton video ini sampai habis. Nontonnya jangan di skip-skip ya. Sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi yang belum subscribe ke channel YouTube aku, subscribe sekarang juga. Dan diaktifin juga ya loncengnya, biar selanjutnya kalian gak akan ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan di follow juga ya Instagram aku. Dan buat yang udah subscribe dan selalu setia nonton channelku, terima kasih banyak. Pada wajah, flek hitam itu muncul karena peningkatan produksi melanin di kulit setelah terpapar sinar matahari atau sinar ultraviolet. Melanin adalah pigmen alami yang menentukan warna kulit, dan flek hitam juga bisa muncul akibat noda-noda hitam bekas jerawat dan karena faktor usia juga. Buat kalian yang saat ini wajahnya penuh dengan flek hitam, gak usah khawatir karena ada bahan alami yang bisa menghilangkan flek hitam pada wajah. Untuk menghilangkan flek hitam pada wajah, aku menggunakan dua bahan alami dari kentang dan juga lemon. Kedua bahan ini, kentang dan juga lemon, yang kaya akan antioksidan dan mengandung vitamin C, yang manfaatnya selain untuk bisa menghilangkan flek hitam pada wajah, juga bisa untuk mencerahkan wajah, bisa memudarkan bekas jerawat, dan bisa sebagai anti-aging juga. Sekarang langsung aja yuk ke cara pembuatan maskernya dari bahan kentang dan juga lemon untuk menghilangkan flek hitam pada wajah. Caranya, pertama-tama kupas dulu kulit kentangnya lalu cuci bersih. Selanjutnya kentangnya direbus dulu sekitar 10 menit atau 15 menitan, setelah itu tiriskan. Setelah ditiriskan, kentang yang udah direbus ini ditumbuk menjadi halus. Nah, ini dia hasil kentang yang udah direbus dan udah ditumbuk menjadi halus. Lalu kentangnya campur dengan perasan air lemon. Selanjutnya, aduk perasan air lemon dan kentang ini sampai keduanya tercampur merata. Kalau udah seperti ini udah siap diaplikasikan di wajah. Udah selesai pakai maskernya. Sekarang tinggal tunggu 20 menitan, setelah itu aku bilas dengan air hangat. Udah 20 menit dan ini maskernya pun udah ngeset banget di wajah aku. Sekarang aku cuci muka dulu ya.
Udah cuci muka, dan aku ngerasanya setelah memakai masker kentang dan lemon ini, flek-flek hitam di wajahku sedikit memudar. Tentunya pemakaiannya harus rutin, karena untuk menghilangkan flek hitam di wajah nggak bisa didapat secara instan. Dan wajahku nampak lebih cerah juga, karena masker kentang dan lemon ini selain untuk bisa menghilangkan flek hitam di wajah, juga bisa membuat wajah menjadi cerah juga. Kalian pun di rumah wajib mencobanya. Selain bahannya mudah dicari dan harganya murah meriah, manfaatnya juga bagus banget untuk kecantikan di wajah. Cukup sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Jika videoku ini bermanfaat, silakan di-share ke semua media sosial kalian. Dan jika kalian suka dengan videoku ini, please like dan komennya juga. Nah, setelah ini mungkin kalian pengen aku mereview skincare atau membuat DIY masker wajah apa lagi? Komen di bawah ya. Buat yang udah subscribe dan selalu setia nonton channelku, terima kasih banyak. Dan buat yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Diaktifin juga ya loncengnya, biar selanjutnya kalian gak akan ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan di follow juga ya Instagram aku. Thanks for watching, see you on my next video. Bye-bye.